Hi guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue berada di Costa Rica map lagi. Dan sekarang gue mancing di Flamingo area ya. Kalian pasti tahu untuk spot ini, kalian cari aja pulau yang ada bebek-bebekannya yang berbentuk flamingo. Dah, pokoknya kalian masuk sini di bagian pojok kanan atas guys ya, pojok kanan atas lah dari mapnya, dari tengah kalian ke pojok kanan atas. Oke, ini gua dapet ikan, apakah ini? Di sini gua mencari crab itu guys ya, pokoknya ada kepiting guys ya, kepiting merah. Gua inget terakhir dapetnya di sini guys. Oke, ini ikan apa sih? Kok susah guys? Oke, wait for it. Bentar guys, padahal nggak gerak-gerak ini perfect barnya, tapi gua susah juga guys dapatnya. Anjing, dia keluar lingkaran guys. Kenapa ini? Palingan ini blue marlin guys. Kalau blue marlin kan gerak-gerak guys ya kotaknya. Ini kayaknya bukan blue marlin sih. Paling itu adiknya guys, adiknya blue marlin, Pacific sailfish kayaknya ini guys. Seperti biasa nying, emang agak berontakan ikannya, tapi common fish dia, ikan biasa guys ya. Oke, wait sebentar, ini di flamingo spot, fishing spot untuk malam-malam ya. Oke, udah mulai mengendor ikannya. Alright, udah mulai santai dia, tapi masih berontak sedikit-sedikit guys. Oke, dikit lagi gua naikin dulu. Alright, flamingo area. Kalau kalian mencari red cling, apa sih? Ntar lah gua cari dulu guys, crabnya. Oh bener kan, Pacific sailfish. Ini bintang 3 guys. Oke, new record. Bintang 3, pertama kali gue dapet bintang 3 dan location progress gue nambah di Costa Rica guys ya. Alright, kita coba cari dulu sampai dapet guys ya. Ke Red Cling Crab, apa sih namanya? Pokoknya namanya panjang guys. Siapa tahu kalian ada yang belum dapet ya guys ya, kalian bisa cari di spot ini. Oke, okay, wait for it. Kita nyarinya nggak casting ya. Gua lupa mencet castingnya nying. Oke, coba dulu sampai dapat guys ya. Kalau nggak dapat ikan ya dapat itu. Oke, ada ikan lagi, kita sambil nyari ikan guys ya, siapa tahu dapat ikan yang belum pernah gua dapatkan. Right, oke, dapat ya. Kenapa ini palingan broomtail fish, bukan scubera snapper guys spotnya di sini. Alright, coba cari lagi sampai dapat ya guys ya. Oke, kita casting aja lah, nggak usah diam-diamin, casting aja walaupun nggak dapat, lempar lagi guys ya sampai dapat red cling crab. Apa sih? Bentar, kita cari sampai dapat dulu. Oke, casting saja. Konten gua belakangan ini bakalan cepet-cepetan cari aja kayak gini guys ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Tapi kalau kalian suka konten yang panjang, mungkin gua akan coba bikin yang panjang-panjang guys ya. Oke, the point aja nggak bagus juga, nggak ada ceritanya, bikin konten itu terlalu polos guys, nggak menarik. Oke, yang penting ada proses mencari ikannya. Ini kepanjangan guys, nggak dapat-dapat gua. Mana dia? Alright, ah, udah lama sekali gua casting ini. Where is the crab bro? Kayaknya gampang nyarinya waktu ini. Oke, ada yang nyangkut. Kalau nggak sampah, creature ini guys. Oke, alright, tarik.
Dan apakah ini guys ya? Ini dia guys, Red Kling, Red Wriggling Crab. Oke, ini yang gue maksud guys ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Ini yang gue cari dan gue udah dapatkan. Bye guys.